banyak centripetal force, okay, ataupun daya memusat, dan juga dia punya gravitational, centripetal acceleration. So dalam ni korang akan belajar dua formula, tapi sebelum tu kita tengok dulu satu-satu. Right, first tengok yang ni dulu. Okay, by the way, kalau nak tanya apa-apa boleh type. Lepas tu kalau macam saya tanya soalan ke apa, minta respon supaya saya tahu apa kita punya, korang okay ke tidak, macam tu lah. Alright, so yang pertama sekali, kalau korang bayangkan sekarang ni, bayangkan dekat tangan ada string. Okay, so you have a string dekat tangan. Okay, and then dekat hujung string tu kita ada bola. Okay, lepas tu kita pusingkan bola tu. Bila kita pusingkan bola tu, boleh imagine dia punya pergerakan. Okay, bola tu akan move dalam satu circle. Alright, yang itu boleh bayang tak semua? Okay, korang ada satu bola yang ada string and then kita pusingkan. Bila kita pusingkan, bola tu akan berada dalam satu circular motion. Okay, alright, so sekarang ni kenapa dia dalam circular motion? Alright, so kita tengok kat sini pula. First kali adalah imagine korang dekat dalam kereta ni. Okay, nampak ke kereta yang belah kanan, kiri bawah. Okay, so korang dalam kereta. So, kereta ni dia nak pusing roundabout ni. So, dia nak pusing roundabout ni. Okay, so waktu dia dekat A, imagine sekarang ni dia dekat A. Okay. So, korang adalah driver tau. Okay, so korang adalah driver. Sekarang kereta dekat A. Bila dekat A, untuk pusing the whole roundabout ni, steering kena pusing belah mana? Kanan ke kiri? Saya ulang soalan. Waktu kita dekat A, okay, korang nak pusing roundabout tau. So steering tu kena belah kanan ke belah kiri? Okay, pandai. So betul lah, ke kanan kan? Okay, sekejap, sorry apa ni, kenapa besar. Okay, so dia akan ke kanan. Okay, so sekarang ni korang pun bergerak lah. Sekarang ni korang dekat B. Okay, untuk teruskan pusingan, steering belah mana pula? Okay, so waktu kita dekat B, steering pun still akan belah belah kanan kan? Steering akan ke kanan. So sebenarnya tak kisahlah at what point pun kita, okay, as long as kita nak pusing dekat dalam satu bulatan yang sama, steering kita sentiasa akan belah kanan. Korang kena imagine korang sebagai driver tau. Okay, so sekarang ni kalau korang perasan, tak kisahlah dekat mana pun kita dalam satu circular motion tu, semua tu akan point to the center. Tak kisah kita kat mana-mana pun, everything akan point to the center. So this force yang towards the center ni, this force is called centripetal force. Okay, ataupun daya memusat. Okay, so daya memusat ni sebenarnya adalah satu force yang mana menyebabkan objek bergerak dalam satu circular motion. So centripetal force adalah the force yang allow object to move in one circular motion. So itu adalah dia punya force. Okay, so dalam slide ni yang saya ajar adalah apa itu centripetal force. Nombor satu, apa itu centripetal force tu apa. Lepas tu yang kedua, saya ajar macam mana dia punya direction of centripetal force tu. So saya ulang balik, centripetal force adalah satu force yang allow objek untuk pusing dalam satu bulatan. Okay, direction force tu adalah towards the center of the circle, towards tengah-tengah bulatan tu. So setakat dua benda ni, iaitu definition dan juga direction of centripetal force, faham tak? Okay, thank you, respond. Okay, saya padam jap. Okay, sekarang ni kita tengok balik cerita ni. Cerita ni. So samalah konsep dengan yang kita pusingkan bola tadi. Sebenarnya bola tu nak gerak keluar. Okay, tapi disebabkan inside this string ada force. Okay, force tu tak bagi dia pusing keluar. Okay, jadi dia akan berpusing dalam satu bulatan. So benda ni, tak ni tajuk form 4, chapter 3. KSSM. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, application dia adalah
ni satelit kan. So satelit macam mana dia boleh pusing seluruh bumi ni? Okay, sebab ada antara dia dan bumi centripetal force ataupun ada daya mengusap antara satelit dengan tengah bumi. Okay, so sekarang ni kita tengok formula for centripetal force. So formula dia adalah F equals to mv squared over R. So di mana F is the centripetal force. Okay, so F adalah centripetal force. M adalah mass of object. Okay, so imagine ni yang kita pusingkan pakai tali tadi kan. So M is the mass of the ball. So V adalah speed ball tu. And then R adalah radius between the ball sampailah ke center. Okay, so saya ulang balik. F adalah force yang tarik dia ke center. This is the centripetal force ataupun daya memusat. M adalah mass of the ball itself. Okay, lepas tu V adalah kalau dia gerak tu berapa dia punya laju. And then R adalah distance between center sampailah ke objek tu. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok dekat gambar tadi, formula dia adalah F equals to mv squared over R. So F adalah centripetal force dekat dalam tali. So kadang-kadang dia tak cakap centripetal force. Kadang-kadang dia tak minta kira daya memusat, tak. Okay, apa yang dia akan buat adalah dia tanya kira tegangan tali ataupun tension of the string. So sebenarnya F ni sama juga dengan tension of string. Okay, ataupun ketegangan tali. Alright, so itu adalah dia punya F. So M adalah mass of this ball. Okay, so V adalah dia punya laju bila dia bergerak. Dan R adalah distance of ni. So basically dia punya string punya panjang. So ini adalah formula for F equals to mv squared over R. So saya nak tanya, korang faham tak dalam ni apa yang cuba saya nak korang faham adalah formula tu F equals to mv squared over R. So satu kena faham formula ni, maksudnya F ni siapa, M siapa, V siapa, R siapa. Okay, tu satu. Tu je lah pun sebenarnya. Okay, so faham tak formula ni? Tahu tak maksud F tu apa, M tu apa, V tu apa, R tu apa? So basically dalam formula ni korang kena tahu macam mana nak guna. Itu je cerita dia. Okay, boleh eh? So saya padam dulu. Kita try buat soalan. Sebab itu je sebenarnya korang dah belajar formula, lepas tu korang buatlah soalan. Okay, try buat sendiri dulu. Hati-hati dengan unit. Okay, tu hint eh. Hati-hati dengan unit dia. Try buat sendiri dulu. Okay, lepas ni saya buatkan. Boleh share jawapan yang korang dah dapat eh. Yes, betul tu. M dalam kg. Okay, try eh korang. Kalau korang tengok, baca je fizik tak jalan. Dia kena try juga. R dia dalam meter. Okay, kalau tiba-tiba korang tak sure nak pakai unit apa, kalau nak selamat, semua tukar dalam SI. Dalam chapter 1, korang dah belajar SI unit. Kalau panjang ni kena meter. Okay, kalau mass dia kena kg. So, guna unit-unit yang macam tu untuk memudahkan korang.
Okay, so sementara tu yang nak tengah try tu boleh try. Okay, sementara tu kita tulis kat sini. Okay, tips eh. Kadang-kadang dalam chapter ni, katakanlah korang buat soalan kan, lepas tu tiba-tiba tak tahu nak pakai formula yang mana. Okay, sebab banyak sangat formula kan. Okay, fine. Cerita dia adalah keluarkan information dulu. Okay, so M adalah 0.13 kg. Kenapa 0.13? Sebab kita divide by 1000 untuk jadikan dia kg. Okay, lepas tu kita ada R. R dia adalah 1.5 meter. Lepas tu dia kata speed adalah 3. So maksudnya V kita adalah 3. Lepas tu soalan dia adalah tension of spring. Ingat tadi kita dah cakap kalau tension of spring is basically dia punya centripetal force ataupun daya memusat. So F. F dia berapa? So itu yang saya kata. Kenapa kita kena list semua ni supaya daripada sini korang dah ada. Oh, nak pakai formula mana? Mesti ada kaitan dengan F, V, R dengan M. So kita dah tahu formula yang berkaitan dengan F, V, R dengan M adalah F equals to MV squared over R. So dia nak ketegangan tali F kan? So M kita adalah 0.13 times V kita adalah 3 squared divide by R kita adalah 1.5. So final jawapan kita adalah 0.78 Newton. Unit wajib ada, tak ada unit salah. Alright, so untuk soalan ni, faham tak? Okay, so kadang-kadang dia takkan tanya berapa F. Guna formula yang sama, kadang-kadang tanya cara lain. So macam mana korang nak jawab? Okay, tengok ni. Buat macam saya ajar tadi, tapi keluarkan satu-satu formula dulu. Keluarkan satu-satu information dulu. Keluarkan yang ni. Okay, yang ni keluarkan dulu. Alright, try jawab soalan ni pula. Okay, sementara korang tengah kira tu, dia tunjuk macam mana nak buat eh. Yang mana tengah kira, teruskan. So M adalah 7.2. V adalah 20. Tali dia suruh cari. So tali tu adalah R kan? So R berapa? Okay, lepas tu dia minta daya memusat. So kali ni dia directly cakap daya memusat. So kalau daya memusat, meaning dia adalah F. So F dia kata dah 1600. So now sama juga, nampak tak? Bila korang dah nampak, bila korang susun macam ni, akan nampak formula pun nak pakai. So in this case, formula kita still sama. Tips lagi satu, untuk physics walaupun dia bagi formula ke apa-apa kan, sepatutnya tak payah hafal pun tak apa, tapi setiap kali nak tulis, tulis balik. Okay, supaya korang akan gerak lagi cepat, supaya lagi senang. Jangan terus masukkan. Okay, tulis satu-satu balik. So anyway, isikan 1600 equals to M 7.2. Okay, 7.2 times V. V adalah 20 squared over R. So R, ini satu lagi. Skills matematik penting eh. Pastikan korang tahu macam mana nak gerakkan. So 7.2 times 20 squared divide by 1600. So sepatutnya jawapan kita adalah 1.8 meter. Alright, so soalan ini faham tak? By the way, kalau yang salah tu kan most probably sebab korang tak square kan. So make sure
Yang square tu, you have to square. Alright, done. Saya padam dulu eh. Okay, yang ni kita buat. Okay, now. Saya dah cakap, kita hari ni nak belajar centripetal force dan juga centripetal acceleration. Okay, so dalam chapter 2, korang dah belajar formula force. Apa formula force? Sekejap, jangan tengok. Sabar, sabar. Tutup. Okay, apa formula force? Dalam chapter 2 saja nak test. Apa formula force dalam chapter 2? F equals to apa? Tengok sikit. Okay, yes. Pandai. So, F equals to MA eh. Oh, by the way, M times V adalah momentum. Okay, tapi logik lah. Selalu je orang confuse kat situ. So, F equals to MA. So, sekarang ni kita dah tahu F equals to MA. Pada masa yang sama, kita tahu tadi formula F equals to MV squared over R. So, sekarang ni kalau korang perasan, F dengan F. Okay, done. Habis. M dengan M. Habis. So sebenarnya A ni adalah sama dengan V squared over R. So daripada sini korang dapat formula baru iaitu A equals to V squared over R. Di mana V tu adalah dia punya laju, R tu adalah dia punya radius ataupun jejari. Okay, so itulah caranya macam mana daripada F punya formula tadi kita boleh dapat A punya formula. So, daripada slide ni, apa yang korang perlu tahu adalah nombor satu, kalau boleh, adalah bagus kalau korang faham daripada sini macam mana dia boleh tukar jadi benda ni. Okay, itu satu. Tapi kalau tidak pun sekurang-kurangnya korang faham A sama dengan V squared over R. A adalah acceleration atau pecutan, memusat. V adalah laju, R adalah jejari. So, dalam slide ni, faham ke apa yang saya baru cakap tadi? Okay, alright. Terus, terima kasih atas kerjasama. So sekarang ni saya padam sekejap. Sebab korang dah faham, ha try. Tapi sekarang ni korang baru-baru lagi kan? So saya tulis dulu formula untuk membantu. Tengok eh. Okay. Kena cari V squared atau V only. Tengok question dia kata kira laju. Calculate the speed. Bukan speed square. Okay. So speed, speed je. Okay. Tak ada square. Okay. So sementara tu, kita tulis dulu kat sini. So kita nak, dia kata calculate the speed, betul? So calculate the speed, kita pun tulislah V sama dengan berapa sebab kita tak tahu. Okay. Lepas tu move around a circle with radius 2.5. So meaning kita punya R is 2.5. Okay, lepas tu acceleration is 3. So itu sebabnya penting untuk list out benda ni. So from here kita boleh figure out yang formula yang dia nak sebenarnya A equals to V squared over R. Kalau korang just tengok soalan, susah nak dapatkan formula apa nak pakai. So sekarang kita dah tahu nak pakai formula apa. So kita isi je lah.
3 sama dengan B squared over R. So R, R adalah 2.5, sorry. Kan? So 2.5 times 3, kita dah ada 7.5. 7.5 is actually V squared. So untuk dapatkan V, kita square root lah 7.5. So sepatutnya jawapan kita adalah 2.74 meter second negative 1. Okay, cikgu nak ulang balik. Tak ada unit salah ya korang. So pastikan ada unit. Okay, so untuk slide ni, faham ke? Okay, so cuba padam dulu eh. Padam and then. Ha, yang ni dia tricky sikit. So, korang try buat tapi kat sini cikgu dah lukis gambaran dia. Wait. Okay, ni adalah clue eh. Okay, so ada masalah ke yang lain-lain? Stuck ke tengah buat? Kalau tengah buat, teruskan. Okay, sementara tu, dia tulis dulu. Dia bagi dia punya pecutan ataupun acceleration dia adalah 8.48. Okay. Lepas tu dia cakap R dia, okay R ni yang korang kena hati-hati sebab R dia, kalau korang tengok sini, R dia adalah sepatutnya R kecil ni adalah hujung ni sampai ke tengah ni. Tu R kecil, tapi R yang dia bagi ni adalah radius bumi je. So sepatutnya korang kena tambah 6.37 darab 10 kuasa 6 ni. Okay, kena tambah dia dengan 480. Tapi itu adalah kilometer. So sepatutnya 480 tukar pada meter. 1, 2, 3. So tu korang punya R sebenarnya. Lepas tu cari V. Okay, cikgu nak tanya sekejap. Faham tak kenapa R dia kena 6.31 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 480,000. Faham tak kenapa? Okay, alright. Yes, total length. Betul tu. Okay, so make sure total length. Okay, so sekarang ni try korang cari sampai habis V dia berapa.
sepatutnya, okay, cuba bagi tahu jawapan dia sepatutnya V sama dengan 7621 meter per second. Sorry, meter second negative one. Yes, try. Cuba bagi lagi seminit dua. Alright, so sudah kot. So untuk yang slide ni, faham ke? Faham tak macam mana nak cari V dia? Yes. Okay, faham eh? Sebab hujung ni nanti kita ada quizzes. Okay, so korang join lah. Alright, supaya yelah tengoklah betul ke faham ni. Ha, macam tu. Alright, so saya padam dulu. Sekejap, saya nak padam. Okay, alright, so kita ambil last. Okay, sepatutnya hari ni sampai tadi tu je, tapi rasa macam cepat pula habis. So kita masuk lagi satu, iaitu mass of the sun dengan earth. Okay, yang ini, okay, yang ni nanti kalau korang rajin tengoklah sendiri dalam buku test macam mana cara dia gerak, dia dapat final formula ni. Tapi apa yang cikgu nak cakap sekarang adalah banyak pelajar dia macam confused bila nak guna formula ni. Alright, so sekarang ni mass ni sebenarnya tak kisah pun dia cakap bumi ke matahari ke siapa ke, tak kisah. Yang penting, okay, tengok formula dia. Formula dia adalah M sama dengan 4 pi squared R cube bahagi dengan GT kuasa 2. Okay, so first kali adalah M tu adalah mass yang kita nak cari. M ni adalah mass yang kita nak cari. So dalam kes ni, M yang kita nak cari tu adalah mass B. Kenapa? Sebab B duduk kat tengah. So formula ni, M ni adalah M untuk yang duduk dekat tengah. So dalam kes ni, moon is orbiting the earth. So when moon is orbiting the earth, yang duduk tengah adalah earth kan? So itulah kita punya M. Okay, kalau saya tukar, katakanlah ni adalah matahari. Okay, so bumi keliling matahari kan? So dalam kes ni, kalau kita guna formula ni, M adalah M matahari. So cik ulang balik, M tu adalah mass of benda yang duduk dekat tengah. Okay, so kalau kat sini ada satelit, satelit pusing bumi kan? So M ni adalah M bumi juga. Sebab siapa duduk tengah, itulah M kita. Okay, so lepas tu formula dia adalah 4 darab pi squared. So pi tu macam biasalah. Lepas tu R tu adalah radius ataupun jejari orbit. Meaning, katakanlah benda tu berpusing, dia pusing bumi kat sini kan? So daripada tengah bumi sampai ke hujung. Daripada tengah tau, bukan daripada surface. Okay, lepas tu G tu adalah gravitational constant, di mana kalau korang pakai calculator, korang boleh tekan CONST. Nampak dekat butang calculator, lepas tu tekan nombor 39. So tak payahlah nak type balik benda ni. Okay, alright, constant 39 eh. Lepas tu last sekali adalah period of revolution ataupun tempoh peredaran. Ini adalah masa yang diambil untuk dia berpusing satu orbit. So macam kalau bumi 365.25 hari. Okay, tapi kena tukar dalam saat. Okay, so sekarang ni formula ni M sama dengan 4 pi squared R3 GT2 ni, ada benda nak tanya tak? Faham tak apa maksud setiap satu kat dalam tu? Yang T dalam saat, yes betul. Untuk dalam kes ni, T dalam saat. So kalau korang ada hari, tukar pada jam, tukar pada minit, tukar pada saat. Boleh je screenshot, tapi nota saya ada je. Nanti downloadlah nota dalam grup.
Okay, alright. Boleh je dah screenshot, tak ada masalah. Okay, so saya padam yang ni. Okay, so cikgu akan tulis formula dia balik tapi boleh ulang. Nak ulang apa ya? Sekejap, sabar. Okay, so saya ulang balik eh. Saya just nak cakap formula dia adalah M sama dengan 4 pi squared R kuasa 3 bahagi dengan GT kuasa 2. Apa yang awak kena tahu dalam formula ni adalah setiap satu ni maksud dia apa. So yang pertama adalah M. M ni maksud dia mass. So mass adalah mass objek yang dekat tengah. Itu je. So kalau bulan mengelilingi bumi, M tu adalah M bumi. Kalau bumi mengelilingi matahari, M tu adalah M matahari. Okay, done. So 4 pi tu sama je. 4 pi tu memang constant lah. 4 tu 4 lah. Pi tu pi. So R adalah distance daripada tengah yang tengah tu sampailah ke tengah objek yang berpusing. Atau nama lain dia adalah radius orbit. Kalau dia bagi contoh jarak dari permukaan. Jarak dari permukaan ni korang still kena tambah dengan radius yang kat tengah. Point dia adalah daripada tengah sampai ke hujung. Alright, lepas tu G tu macam cikgu cakap tadi constant 39. Lepas tu T tu adalah masa yang diambil untuk berpusing dalam saat. Okay, so itu je sebenarnya. Sekarang ni tiba-tiba dah ada soalan. Ha, jawablah. Ingat ya, masa tu dalam saat. Lepas tu katakanlah jarak tu dia bagi dalam kilometer, tukar pada meter. So SI unit dalam cerita ni. Guna formula tadi. Yes, cikgu tak tulis kat sini. Sorry, lupa. Wait, let me write. T is S. Yes, betul. Salah. Yang tengah jawab tu, yang tu salah. Tak apa, try dulu. Yang ini
kalau korang salah pun bukan sebab korang tak faham formula, tapi sebab salah tekan-tekan kalkulator. Okay, by the way T dia saat kan, so pastikan T tu adalah, sekejap, 365.25, sekejap saya tulis T plus tu, times 3, eh wait what, sorry, 34 times 60 times 60. Sebab kena tukar pada saat kan? Yes, patutnya 2 darab 10 kuasa 30 kg. Okay, so macam cikgu cakap tadi, kalau salah tu bukan sebab korang tak tahu nak buat, tapi sebab skill calculator tu. Alright, so make sure korang punya calculator tu korang tekan dengan betul. So ni jawapan akhir dia, nanti korang boleh try lagi lah sendiri. So M adalah berapa tadi, 1.9. 1.9 pun boleh ataupun 2 darab dengan 10 kuasa 30 kg. Alright, so untuk slide ni, okay, untuk slide ni, ni slide terakhir kita sebelum kita masuk quizzes. So ada tak benda nak tanya? Faham tak macam mana boleh dapat benda ni akhirnya? Kalau dapat benda yang lain tu, mesti sebab salah tekan kalkulator. Okay. Ingat eh, tukar T tu kepada saat. Sebab tu cikgu tunjuk kat sini. 3, 6, 5 bagi semua ni. Okay. Mesti salah tekan kalkulator. Okay. Cik tekan sama-sama sekejap dengan saya. Tak. R is in meter. R is in meter. Okay. Jom korang. Siapa yang tak dapat lagi, kita tekan sama-sama. Cikgu tak ada kalkulator kat skrin, tapi okay, tekan bracket. Yang kalau cikgu sebut bracket, tekan je bracket eh. Tekan bracket. Okay, lepas tu 4. Lepas tu tekan shift. Tekan pi. Okay, lepas tu tekan kuasa 2. Lepas tu tekan kurungan lagi. Bracket balik. Buka tau, bukan tutup. Buka. Lepas tu 1.5 eksponen 11. Okay, tutup kurungan. Tekan shift untuk dapatkan kuasa 3 tu. Okay, so korang sepatutnya dapat 1.33 darab 10 kuasa 35 lebih kurang. Lepas tu bahagi, tekan bahagi, buka kurungan, buka lagi satu kurungan. Banyak kan? Lepas tu tekan constant 39. Tutup kurungan. Buka balik. 365.25 darab 24 darab 60 darab 60. Tutup kurungan. Square. Tekan sama dengan confirm dapat 2 darab 10 kuasa 30. Most probably korang tertinggal kuasa 2, kuasa 3 macam tu lah. Right, so anyway macam tu lah cerita dia pasal benda ni. So saya nak tanya balik sekali lagi sebab tadi macam jawab tak ni. Saya tanya, faham tak slide ni? Boleh kita proceed? So saya nak proceed dengan quizzes. Okay, so korang tulislah nama korang elok-elok, janganlah nama pelik-pelik. Okay, sebab nanti saya boleh share kat dalam group top 3. Alright, so sekejap bagi saya cari link tu dulu. Soalan dia ada 5 je. Sekejap.
Korang, korang tahu kan yang joinmyquiz.com tu? Sekejap eh, macam ni saya type. Constant 39, bukan 35. Tak, constant 39 tu sebab saya tak nak isi balik G tu berapa value dia. Okay, kalau korang nak type satu-satu pun boleh juga. Jawapan dia adalah 2 darab 10 kuasa 30 tadi. Okay, so joinmyquiz.com. Rasa korang dah biasa buat tapi yelah, just in case. Nah, saya send. Okay, lepas tu dia punya game code dia adalah yes. Okay. Join jap. Okay, saya nak stopkan recording ni jap. Okay, oh by the way, kepada korang-korang yang nak nota semua tu, nota semua free ada, joinlah dekat dalam group. Ataupun pergi dekat blog dekat atas tu, ada tulis website blog tu kan, nak guna yang tu. Right? Okay, so